Astaga, lu panik katanya nanya film. Aku punya film ya. Film lu kali ya. Enggak lupa 3 Agustus 2023 Susana. Kalau nak gimana tentang make up yang menghabiskan biaya miliaran itu seperti apa itu kak? Make up Susana itu. Sorry, tolong ini pihak produser kali ini gue nggak tahu harganya berapa. Cuma ya nggak tahu sih. Gue gak tau harganya berapa tuh. Tapi kak, tapi kak Luna sendiri mendalami karakter dari Susana sendiri seperti apa sih kak? Sulit gak sih kak? Susah sih, susahnya itu karena kan bukan personality Bunda Susana yang sesungguhnya. Jadi yang mesti kita kejar adalah di setiap filmnya cara dia berakting tuh seperti apa sih. Jadi cara dia berdialog, intonasi dia, nada dia berdialog itu kan kadang-kadang suka dia lagi serius, dia lagi sedih. Cara dia pelafalan dialog dia itu kan beda-beda. Jadi sering banyak nonton filmnya dia. Jadi kita, oh kayaknya scene ini cocok nih kalau kita ngikutin atau dengerin cara bicaranya pas dia berdialog di film ini, scene ini gitu. Ngikutin ritual-ritual survival juga enggak sih? Film yang pertama doang. Kalau Luna saat syuting sendiri ada kejadian-kejadian horor atau mistis nggak sih merasakan mungkin? Aku sih, ya itu pas aku lagi jadi yang sebel bolong itu, tiba-tiba lagi di hutan, emang ada adegan aku ketawa gitu yang gitu. Terus tiba-tiba pas sudah selesai aku ketawanya ada yang ngikutin. Ada lagi take gitu. Terus kita yang kayak siapa tuh yang ketawa? Ya udah, gua sautin aja balik. Berarti enggak parno ya, Kak? Enggak. Enggak biasa aja. Tapi kalau misalnya di pertanyaan bikin dulu dari bikin dulu pernah enggak? Lupa ya. Kalau yang seingat sekarang belum, cuma kayak yang dulu-dulu lupa aku, gak tau pernah gak tau. Kak mungkin support dari kekasih seperti apa sih kak di film ini? Kan udah mau mulai kak filmnya, mungkin support sendiri dari kekasih gimana sih kak? Kan sekarang udah makin umbar kemesraan udah gue pabrik ya. Iya ini. Bener gak sih kak katanya bentar bener lagi akan tunggu daripada diambil sama orang lain mendingan di vlog sendiri ya. Nopi kamera turun. Udah sampai cebit-cebit tipis. Emang darahnya gemesan gak kak? Gimana kan? Emang gak boleh cubit tipis. Udah cubit dompet gue dengan cubit tipis ya. Gak tuh bercanda. Apa? Banyak juga support, banyak juga ngedoain kak gara-gara video itu. Oh kan apa ini dong? Ya udah. Kak banyak netizen. Belum kenal. Kak banyak netizen belum kenal, juga. Udah kenal maksudnya belum. Kak banyak netizen juga yang mendukung hubungan kalian berdua. Gimana kak? Ya terima kasih. Mudah-mudahan kalau yang baik kan ya kita minta doanya aja, kita supportnya. Mudah-mudahan bisa bersahabat sampai kapan. Kalau kenapa nih tertarik untuk kontrak? Selain itu emang suka dengan hal-hal mistis. Aku nggak terlalu suka dengan hal-hal mistis, cuma memang kalau dibilang film horor, kayaknya Susana ini memang udah ultimate-nya film horor Indonesia. Dan menurut aku Susana ini adalah salah satu apa ya IP originalnya Indonesia gitu. Kayak misalkan Gatot Kaca, kita bicara itu kan IP original Indonesia gitu. Jadi aku pikir kalau di film horor apa sih yang menjadi kebanggaan Indonesia di Susana gitu. Jadi kalau ditawarin itu siapa sih yang nggak mau? Aku yakin setelah aku misalkan aku nggak ditawarin lagi gitu untuk film berikutnya, siapapun pasti langsung seneng banget dan bangga banget bisa apa ya bisa dapet peran menjadi film-filmnya Susana. Luna kabarnya mau tunangan di Bali ya kak, bener gak sih kak gimana kamu mungkin ulang tahun. Jangan ngarang. Siapa tahu langsung dilamar ya kak. Saya gimana, tidak percaya kak? Yang namanya proses kilat ya once get to. Semua butuh waktu. Tapi ya sama keluarganya kak Maxim udah pernah ketemu belum sih kak? Belum. Udah thank you ya. Kalau panggilan sayang kok kak Luna apa sih yang ya? Aku denger di phone. Yang paling. Oke kak Luna terima kasih banyak. Semuanya. Kalau nak ingin tertawa, kalau